Inilah beberapa sekolah yang terkenal angker dan menyeramkan di Yogyakarta. Yang pertama adalah SMAN 7 Yogyakarta. Dulunya sekolah ini adalah bekas rumah sakit. Bahkan kabarnya lemari bekas kamar mayat pun masih ada di sana. Penampakan yang sering muncul di sini adalah sosok hantu perawat. Sosok tersebut dikenal dengan nama Suster Yani. Konon, Suster Yani sering menampakkan diri kepada para siswa di sore hari. Yang kedua adalah SMKN 4 Yogyakarta. Menurut cerita masyarakat, dulunya sekolah ini adalah sebuah tempat pemakaman. Hal ini membuat sekolah menjadi angker dan menyeramkan. Di sini ada sebuah pohon beringin yang dipercaya sebagai sarang para hantu penunggu sekolah. Di sini sering terlihat penampakan wanita berbaju putih yang mengelilingi pohon beringin tersebut.